Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan pengajian kelas bahasa Arab kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita. Kaifa halukum? La'allakum bi khair. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ramadan karim. Allahu akram. Jadi bersyukur kita kepada Allah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjangkan usia kita. Rasa masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan kepada kita, kekuatan kepada kita, diperpanjangkan usia kita sehingga berakhirnya Ramadan. Dan mudah-mudahan bila mana berakhirnya Ramadan, maka akan terampun segala dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya akan mengurniakan kepada kita syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus Al-A'lam. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita Ad-Darsul Khamis. Jadi sebelum tu kita nak ulang kaji sedikit berkaitan dengan pengajian-pengajian kita yang lepas. Yang pertama, kalau kita tengok pada kelas yang pertama, kita telah pun belajar berkaitan dengan perkataan haza. Haza adalah maksudnya ini yang kita gunakan untuk kalimah-kalimah muzakkar ataupun kalimah-kalimah yang ditujukan untuk lelaki, seperti haza baitun, haza masjidun, haza babun. Kemudian kita juga dah ambil, kita dah tanya macam mana kalau kita nak tanya apa itu, apa ini, maka soalannya adalah dengan mahaza. Contohnya kalau ada di tangan saya pen, saya tanya mahaza, maka jawapnya adalah haza qalamun. Kemudian kita dah ambil juga perkataan ganti bagi soalan. Contohnya kita nak tanya adakah ini pen, maka kita gunakan kalimah ahaza. Ahaza qalamun, maka jawapan dia sama ada na'am ataupun la. Kalau betul di tangan saya pen, saya tanya adakah ini pen, maka jawapannya adalah na'am, haza qalamun. Kalau di tangan saya bukan pen, maka kita kena jawab la. Kemudian kena bagi tahu wa haza apa dia. Kemudian kita ambil pembelajaran kita yang kedua. Kita ambil kalimah zalika untuk menunjukkan suatu yang jauh, iaitu bermaksud itu. Contohnya zalika najmun, dan itu adalah bintang, agak jauh kan. Ini yang dekat, itu yang jauh. Contohnya kita nak cakap haza qalamun wa zalika mirsamun, ini pen dan yang itu adalah pensel contohnya. Okey, kemudian kita ambil pembelajaran kita yang ketiga, iaitu kita dah mula masuk kepada perbezaan antara baitun dan albaitu. Contohnya kalau kalimah itu tidak ada alif lam, maka kita akan sebutkan pengakhirannya dengan dhammatain, iaitu dua baris hadapan. Kalau dia ada alif lam, maka dua baris hadapan itu, maka dia tukar kepada ditambah alif lam, maka dia jadi albaitu, dia tak jadi baitun. Kalau dia tak boleh sebut albaitun, dia kena sebut albaitu. Contoh dekat sini dia tunjuk alqalamu maksurun, pen itu patah. Okey, kemudian untuk pembelajaran kita yang keempat, kita
dah mula ambil harfu jar. Antara harfu jar yang kita ambil adalah fi dan ala. Yang mana kita tahu bila mana datangnya harfu jar, selepas harfu jar ni dia berubah baris daripada atas kepada baris bawah. Contohnya al-baitu, dia akan jadi kalau datang fi, fil baiti. Dia tak boleh sebut fil baitu. Kalau sebut fil baitu salah daripada segi nahunya ataupun daripada segi kaedahnya. Maka bila mana dia datang kalimah fi ataupun ala sebelum sesuatu kalimah, maka dia akan merubah baris atas kepada baris bawah. Contohnya al-maktabu, maka dia akan jadi al-maktabi. Dia tak boleh jadi alal maktabu, salah. Dia mesti sebut alal maktabi. Okey, kemudian kita juga dalam bab ni kita dah ambil beberapa kalimah, iaitu yang mana dia tak boleh menerima baris dua hadapan. Antaranya adalah kalimah-kalimah yang berbentuk nama perempuan. Contohnya Aminatu, dia tak boleh jadi Aminatun, dia jadi Zainabu, dia tak jadi Zainabun. Sebab ini adalah semua nama-nama yang khas untuk seorang perempuan, maka dia tidak menerima kemasukan dua baris hadapan. Kalau kita nak sebut zahabatu ila Aisyata ataupun ra'aitu Aisyata ataupun zahabat Aisyatu, dia tak akan jadi dia tak jadi Aisyatun. Okey. Kemudian kita juga dah ambil pada minggu lepas, iaitu kalimah lain bagi harfu jar, iaitu min dan ila. Apa maksud min? Min ni dari, ila itu ke. Contohnya kita tengok contoh dari kat sini, kharaja at-talibu, kharaja at-talibu minal madrasati. Dia tak boleh jadi minal madrasatu, dia jadi minal madrasati wa zahaba ila suqi. Dia tak boleh jadi wa zahaba ila suqu, salah dari segi kaedahnya. Maka dia kena sebut wa zahaba ila as-suqi. Jadi ini antara pembelajaran yang telah kita ambil pada pengajian-pengajian sebelum ini. Ada sebarang soalan sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita yang baru untuk Ad-Darsul Khamis? Ada soalan? Tak ada, eh? Berkaitan dengan kalimah az-zahab dan zahaba. Jadi saya dah rujuk, sesungguhnya perkataan zahaba dan zahab dia sama baris, dan penggunaannya untuk membezakan zahaba dengan zahab ini kita kena tengok konteks ayat. Kalau ayat itu dia mula zahaba Muhammadun ilal madrasati, telah pergi Muhammad ke madrasah, maka kita tahu bahawa zahab dekat situ adalah perbuatan. Dia bukan yang memaksud zahab emas. Biasanya kalau zahab ini dia ada alif lam. Kalau az-zahab, maka kita tahu bahawa az-zahab di situ bermaksud adalah emas. Jadi kalimah ini sama barisnya dan sama hurufnya, cuma yang membezakan dia kalau kita tengok di mana kedudukan kalimah tersebut. Kalau kedudukannya di hadapan dan tidak ada alif lam, dan kita tengok konteks ayat tu, kita boleh bezakan antara emas dengan pergi. Kan pada minggu lepas ada yang bertanya macam mana kita nak tahu yang mana zahab yang bermaksud emas dan yang mana zahab bermaksud pergi. Maka kita kena tengok dan rujuk konteks ayat. Kalau ayat itu ada kalimah-kalimah yang menunjukkan bahawa zahab itu bermaksud telah pergi, maka ia adalah telah pergi. Dan kalau kita tengok konteks penggunaan ayat itu membawa maksud az-zahab itu adalah emas, maka dengan sendirinya kita boleh mengetahui bahawa itu adalah emas dan membezakannya dengan perbuatan, iaitu pergi. Boleh? Wadih. Fi soal? Hal fi soal? Ada tak soalan? Kalau tak ada, kita nak pergi ke Darsul Jadid. Nak Ustaz. Wadih. InsyaAllah. Sanadrus Ad-Darsul Khamis, yani Ad-Darsul Jadid, iaitu pengajian yang baru. Jadi saya perlukan kepada dua orang untuk baca antara perbualan ataupun hiwar baina Sa'id wa Yasir.
Boleh Puan Habsah dan Puan Nursiah boleh baca? Puan Habsah sebagai Sa'id dan Puan Nursiah sebagai Yasir. InsyaAllah Ustaz. Falyatafadhal. Silakan Ibda. Aktabu Muhammadin. Okey. Aktabu. Akitabu. Bukan Aktabu. Akitabu. Akitabu Muhammadin Haza. Ba Yasir. Ya Yasir. Oh ya Yasir. La haza kitabu Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala al-maktabi hunaka. Aina daftar Umar? Ammar. Ammar. Aina daftaru Umar? Ammar. Ammar. Maaf Ustaz. Tak apa. Aina daftaru Ammar? Ahsanti. Huwa ala maktabi al-mudarris. Qalamu man haza ya Ali? Haza qalamu al-mudarris. Aina hakiyatun? Hakibatu. Aina hakibatu madras? Al-mudarris. Al-mudarris. Hiya tahta al-maktabi. Ahsan. Okey, alhamdulillah kita dah baca sama-sama iaitu berkaitan hiwar antara Sa'id dengan Yasir. Sebelum tu saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak satu kelainan yang ada dekat sini tentang baris yang ada? Ada siapa perasan tak? Kalau kita tengok pada pengajian kita yang lepas, kalau dengan kaedah yang saya nyatakan, kita nampak dekat sini ada yang berlawan dengan kaedah yang pernah saya sebut dulu. Siapa perasan? Muhammadin. Aiwah. Muhammadin. Ahsan. Lagi? Al-Kitabu tu dia tak ada lam, Ustaz. Dia memang tak ada lam, okey. Tapi kenapa? Sebab maksud Puan, betul dah dekat dah tu. Pada Al-Kitabu tu, apa yang ada pada dia yang kita nampak berlainan dengan yang kita pernah ambil sebelum ni? Alam maktabi. Okey, yang tu kita dah ambil. Tak, saya nak tanya yang berlainan. Macam tadi Puan yang sebut Akitabu tu, nampak tak apa beza dia dengan yang sebelum ni yang pernah saya bagi tahu? Yang pertama Muhammadin, Ahsanti, betul. Yang kedua Akitabu. Akitabu sepatutnya, kalau yang sebenarnya kenapa? Ada al. Tak ada al. Ada al. Tak ada al. Okey, okey. Maksudnya kalau kita nak gunakan satu dhammah, kita kena ada alif lam, kan? Okey, sekarang yeah, tak ada alif lam, tetapi dia menggunakan kalimah satu je dhammah, kan? Kan sebelum ni saya pernah bagi tahu tuan-tuan, kita pernah tengok pada dars kita yang ketiga. Nampak tak? Kalau permulaan dia tak ada apa-apa, dia jadi baitun. Betul tak? Yeah. Tapi tadi kenapa dia kata akitabu? Dia kenapa tak jadi akitabu pun? Sebab sebelum ni kalau saya tuan-tuan dan puan-puan perasan, setiap kalimah yang permulaannya macam ni, baitun, abaitun haza, kan kita tanya abaitun haza, kan? Tapi pada edas yang kelima ni, kenapa dia jadi akitabu? Kemudian jadi Muhammadin. Kan? Jadi ini pelajaran kita pada minggu ni. Pembelajaran kita pada minggu ni adalah berkaitan dengan mudhafun wa mudhafun ilaih. Okay. Mudhafun ilaih. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mudhaf? Mudhaf ni adalah kalimah yang pertama. Contohnya baitun. Baitun, rumah, kan? Rumah sahaja. Tetapi kalau datang, dia disebut sebagai mudhaf. Kalau rumah, dia tambah rumah guru, contohnya. Guru apa dalam bahasa Arab? Mudarris. Mudarris. Okey, jadi kita nak sebut rumah guru. Baitun al-mudarris. Betul? Kita nak tambahkan antara rumah dengan guru. Maka kaedah Arab menyatakan kalau kalimah itu mudaf dan ditambah selepasnya satu kalimah yang lain, maka kalimah yang pertama dia perlu berbaris satu saja.
Sebelum tu boleh tak silentkan dulu okay, supaya tak mengganggu. Nanti saya tanya baru buka. Boleh eh? Okay. Boleh Ustaz. Okay. Okay, yang pertama, kalau kalimah tu kalimah mudaf dan datang selepas dia ditambah kepada dia untuk kita bagi penerangan. Rumah umum. Tapi kita nak sebut rumah guru. Maka bila rumah dengan guru, dia baitun dengan al-mudarris. Ataupun baitun Muhammad. Rumah Muhammad. Bila kita nak gabungkan dua kalimah ni, maka kalimah yang pertama dia tak boleh lagi menerima dhammatain. Dia tak boleh lagi terima dua baris hadapan. Jadi dia kena terima satu sahaja baris hadapan. Contohnya, baitu, dia tak jadi baitun. Dia jadi baitu. Kemudian, mudhafun ilaih, yang ditambah kepadanya kalimah yang kedua, dia mesti jadi baris bawah. Dia akan jadi baitul mudarrisi. Baitu al-mudarrisi. Bila kita nak sebut rumah guru, dia akan jadi baitul mudarrisi. Jadi dekat sini, kalau tuan-tuan tengok, dia nak sebut dekat sini, akitabu Muhammadin. Adakah ini kitab Muhammad? Kalau dia tanya kitab saja, akitabun haza, maka kita akan letakkan baris dua hadapan, akitabun. Tapi bila kita nak kata, adakah ini kitab Muhammad? Maka kita tak boleh lagi menggunakan dua baris hadapan. Kita kena guna baris depan sahaja. Kemudian Muhammad, dia tak boleh jadi Muhammadun. Dia kena jadi Muhammadin. Sebab tu dekat sini dia tulis Akitabu Muhammadin Haza Ya Yasir. Maksudnya, adakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Maka Yasir kata, la, tidak. Haza kitabu Hamidin. Sama juga kaedah dia. Patutnya kalau tak ada Hamidin, haza kitabun. Betul? Tapi bila kita nak kata kitab itu kitab Hamid, kitab itu kitab Hamid, maka kita kata haza kitabu Hamidin. Jadi ini yang dikatakan mudaf, mudafun ilaih. Satu kalimah yang ada perkataan yang berikutnya nak menerangkan apa dalam bahasa Melayu. Maksudnya rumah bukan satu, tapi kita nak menghaskan rumah tersebut kepada siapa. Maka dalam bahasa Arab, dia tak boleh lagi terima dua baris hadapan. Dia kena letak baris depan sahaja. Kemudian kalimah yang kedua mesti berbaris bawah. Haza kitabu Hamidin. Haza kitabu Hamidin. Okey, kemudian Said tanya, aina kitabu Muhammadin? Aina, apa maksud aina? Di mana? Kemudian dia nak tanya, dekat mana kitab Muhammad? Sebab tu dia guna kitabu Muhammadin. Maka kata Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Maksudnya, kitab itu ada di atas meja di sana. Hunaka tu maksudnya di sana. Kitab huwa alal maktabi. Kenapa kena guna alal maktabi, Puan Mazlina? Yasir jawab, huwa alal maktabi. Kenapa alal maktabi? Puan kena buka dulu suara. Puan Mazlina, okey, okey. Sebab di depan tu ada huruf ya, harfun ja, ala. Ahsanti, barakallahu fi. Faham dah tu. Maksudnya kalau ada ala, min, ila ataupun fi, maka kita kena letakkan baris di bawah. Huwa alal maktabi hunaka. Buku tu ada di atas meja di sana. Kemudian Said tanya pula, aina daftaru Ammarin? Di mana buku Ammar? Nampak tak? Buku tulis Ammar ada dekat mana? Maka kita kena guna daftaru Ammarin. Kaedahnya, kalimah yang pertama berbaris hadapan. Bukan dua baris hadapan, tapi satu baris hadapan. Kemudian kalimah yang kedua mesti berbaris bawah. Aina daftaru Ammarin? Kemudian jawab Yasir, huwa alal maktabil mudarrisi. Kenapa saya tak kata alal maktabu? Sebab ada ala.
Bila ala maktabi mesti berbaris bawah. Al-mudarrisi dia mesti berbaris bawah sebab dia adalah kalimah yang kedua. Kan? Jadi kalimah yang pertama ni dia kena tengok apa yang ada di hadapan dia. Kalau ada ala, dia tak kena, dia tak boleh jadi ala maktabu. Dia kena ala maktabi al-mudarrisi. Dia kata daftar itu ada di atas meja cikgu, meja guru. Okey. Kemudian Said tanya, qalamu man? Qalamu man. Kenapa dia tak cakap qalamun? Sebab ada kataan man. Man ini dia nak tanya pen siapa. Nampak tak? Qalamu man, qalamu dia jadi mudaf, man mudafun ilaih, maka qalamu dia tak sebut qalamun man. Dia jadi qalamu man. Hadza ya Ali, ini pen siapa wahai Ali? Maka Ali jawab, hadza qalamul mudarris. Ini pen guru, pen cikgu, cikgu punya pen. Kemudian Said bertanya, aina haqibatul mudarris? Di mana beg? Haqibah ini maksudnya beg. Beg sandang ke, beg jenjit ke, asal beg, maka itu dinamakan sebagai haqibah. Maka dia tanya, aina haqibatul mudarris? Kemudian Ali jawab, hiya tahtal maktabi. Ini satu lagi kalimah baru yang kita dapat. Dia bukan hafujar tetapi dia membawa, dia ni adalah zaraf. Zaraf makan. Zaraf ni satu tanda ataupun petunjuk untuk menyatakan keadaan. Di atas, di bawah, di sana, di sisi. Maka kalau datang kalimah tahta, maka selepasnya dia sama macam hukum hafujar. Dia mesti berbaris di bawah. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Dan buku itu berada di, bag itu berada di bawah meja. Fahim Tom? Boleh faham? Fahim Ustaz. Alhamdulillah. Wadih? Wadih. Okey, nak tahu faham ke tak faham? Kita tengok kepada latihan yang ada di bawah. Okey, kita mulakan ke... Ya, Naam. Boleh-boleh. Silakan. Ahlan. Yang tahta tu kan, yang angkat kat sini tu orang guna tahat-tahat ni asal daripada tahta lah kan? Ya, betul. Tahat. Tahat tu di bawah. Kan Arab ni dia macam saya kata nak selamat, dia akan matikan. Jadi dia akan tahat. Aina qalam. Tahat. Fil bait. Fin sayarah. Tahat. Tahat. Maksudnya, kereta kat mana? Kat bawah. Kat bawah. Tahat tu ni maksudnya daripada kalimah tahta. Okey, barakallahu fiik. Ustaz, tanya satu? Ya, ya boleh. Ni, nak tanya yang mudaf dengan mudaf ilai ni, yang untuk nama mudaf ilai dia yang nama orang ni, dia mesti baris dua ke? Yang itu kita tengok kepada keadaan. Contohnya kalau macam daftaru Aisyah, dia jadi Aisyah, Aisyatin. Boleh. Maksudnya daftaru Aisyata. Ataupun dia tengok kepada kalimah tu. Kalau contohnya kalimah tu boleh menerima baris bawah, maka kita ambil baris bawah. Contoh kalau ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia tak boleh berbaris bawah dua. Dia kena dengan baris satu. Tengok keadaan ni lah. Contohnya macam Muhammad, dia boleh jadi Muhammadin. Sebab dia jadi mudafun ilaih. Ataupun aliyun. Ataupun kita boleh sebut daftaru aliyin. Boleh. Dan dia tengok kepada kalimah tu sama ada dia boleh menerima baris hadapan, dua baris hadapan ataupun dua baris ataupun baris yang satu. Kita kena tengok keadaan ayat lah. Okay. Boleh Puan? Okay. Dia perlukan kepada mumarasah yang ni secara berterusan. Pada permulaan ni memang agak sukar untuk kita tahu amarin ke amaru, tapi nak guna baris bawah dua ke baris satu ke. Tapi bila dah kita dah sentiasa bermuamalah ataupun bermain dengan kalimah-kalimah Arab ni, maka kita akan tahu nak letak baris tu sama ada baris dua ataupun baris satu. Alright, okay, saya yang soalan yang pertama saya nak tanya kepada Tuan Wan Yahya. Ajib anil as'ila, as'ilati ke as'ilatu? Siapa nak jawab? Ajib anil as'ilati ke as'ilatu? As'ilati. Sebab ada an. An ini terdiri daripada huruf jar.
bila ada harfu jar kena baris bawah. Al-atiyatu ke al-atiyati? Al-atiyati. Kenapa al-atiyati? Sebab dia ikut kepada perkataan sebelumnya. Kalau sebelumnya berbaris bawah, maka dia kena berbaris bawah. Kalau dia berbaris atas, as'ilatul atiyatu. Dia ikut kepada yang sebelumnya lah. Okey. Yang pertama, Tuan Wan Yahya. Aina kitabu Muhammadin? Kena tengok pada jawapan dekat atas, dia tanya. Aina kitabu Muhammadin? Wa ala maktabi hunaka. Ahsanta. Barakallahu fiik. Tepat sekali jawapannya. Masya Allah, mumtaz. Okey, Puan Zabidah. Yeah. Aina kitabu Ammarin? Ammarin? Wa ala maktabi maktabil mudarrisi. Ahsanti. Barakallahu fiik. Maksudnya apa? Kitab Ammar ada di mana? Ada di, pada guru. Ada? Ada mudarris. Ala? Atas meja mudarris. Okey, atas meja guru. Okey. Puan Hafsah. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Okey. Hiya tahtal maktabi. Okey, ini antara pembelajaran baru juga. Kalau sekiranya kalimah tersebut adalah kalimah muannas, kalimah perempuan, macam mana kita nak tahu kalimah tu lelaki ke perempuan? Contohnya, kalau kalimah Arab yang ada ta marbutah, contohnya haqibatun, sa'atun, maka kalimah ini dalam bahasa Arab dipanggil kalimah muannas. Bila muannas, bila perempuan, kita tak boleh kata huwa. Kita kena guna nama hiya. Sebab tu dia tanya aina haqibatul mudarrisi, dia tak cakap huwa, dia sebut hiya. Kenapa? Sebab haqibah adalah kalimah muannas. Kalau kalimah qalamun, qalamun adalah kalimah muzakkar. Kenapa muzakkar? Sebab dia tak ada akhir dia ta marbutah. Tak ada ta yang bulat ni. Okey, bila tak ada ta yang bulat, qalamun jelas nampak dekat situ kalimah muzakkar. Maka kita guna kalimah haza. Tapi kalau dia ada ta marbutah seperti sa'atun, haqibatun, apa lagi? Sayyaratun, kan? Sayyaratun, kereta. Maka bila kereta, kita tak kata huwa sayyarah. Tak, salah. Sebab sayyaratun adalah kalimah mu'annas. Sebab ada ta marbutah, maka kita kena kata hiya. Hiya tahtal maktabi. Fahim tum? Fahim na ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fik. Okey, jawapan dah dapat tadi aina haqibatul mudarrisi hiya tahtal maktabi. Buku itu ada di bawah meja. Kenapa kita kata hiya? Sebab haqibah adalah kalimah muannas, maka kalimah muannas dia mesti dengan hiya, dia tak boleh guna huwa. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Adif kalimah al-ula ila saniyah. Adif kalimah al-ula ila saniyah. Okey, dia suruh kita tambah, dia bagi dua kalimah. Kitabun Muhammadun. Bila ditambah, tengah-tengah tu bayangkan ada tambah, maka dia akan jadi kitabu Muhammadin. Kitab maktabu dengan mad al-mudarrisu. Maktabun tambah al-mudarrisu. Maka dia akan jadi maktabul mudarrisi. Okey. Boleh sedia, bersedia Puan Nursiah? Ya Ustaz. Qalamun za'id hamidun. Apa natijah dia? Tusawi apa? Qalamun hamidin. Jadi dia jadi apa? Mudaf ilaih. Ulang sekali lagi apa jawapan dia? Qalamu hamidin. Ahsanti. Barakallahu fiik. Puan Juli. Miftahun za'id al-baitu. Ustaz, apa? Miftahu al-baitu. Miftahu al-baitu. Cuba lagi, tak tepat.
apa kaedah dia? Saya kata kalau yang pertama berbaris hadapan, kalimah yang kedua mesti wajib berbaris bawah. Okey, Puan Julie cuba sekali lagi. Miftahun Zaid Al-Baitu. Miftahun. Miftahun ke Miftahu? Miftahu. Okey, Miftahu. Ahsanti. Miftahu. Al-Baiti. Al-Baiti. Ahsanti. Jadi dia sebut Miftahul Baiti. Al-Baiti. Okey. Okey, qalamun qalamu Hamidin, kita dah tahu maksudnya pen Hamid. Miftahul baiti maksudnya apa? Kunci rumah. Dan dalam banyak-banyak kunci kita nak tentukan itu adalah kunci rumah, maka kita sebut miftahul baiti. Miftahul baiti. Boleh? Sahih ustaz. Naam, wadah. Wadah. Okey, Siti Aisyah. Baitun Zaid Abbas. Siti Aisyah. Saya ke? Okey. Baitun Zaid Abbas. Saya tak ada buku ustaz. Keluar tak gambar dekat dalam ni? Tak keluar ya? Tak ada. Oh, ada ada tapi saya guna. Okey okey. Baitu. Okey. Macam mana tak tahu. Tuan, puan boleh tengok contoh dekat atas. Okey, kalimah yang pertama kita kalau kitabun dia tambah dengan Muhammadun dia jadi kitabu Muhammadin. Kalau baitun dia tambah dengan Abbasun dia jadi baitu. Baitu yang kedua baitu yang kedua Muhammadun. Muhammadun dia jadi Muhammadin. Kalau Abbasun jadi Abbasin. Abbasin. Okey, ahsanti. Baitun Zaid Abbas dia akan jadi Baitu Abbasin. Rumah Abbas. Okey. Boleh ulang puan ni puan Aisyah? Baitun Zaid Abbas jawapan dia jadi Puan Aisyah terputus. Okey. Jadi jawapan dia Baitu Abbasin. Okey, saya ulang sekali lagi kaedah dia, perkataan yang pertama daripada baris dua hadapan dia akan jadi satu baris. Kitabun jadi kitabu. Muhammadun dia tak boleh jadi Muhammadun, dia jadi Muhammadin. Jadi kita jawab kitabu Muhammadin. Kalau Baitun Abbasun dia akan jadi Baitu Abbasin. Okey, Puan Siti Nurbaya. Dukanun At-Tajiru. Jadi apa? Dukanu At-Tajirin. Ahsanti, barakallahu fiik. Maksudnya jadi Dukanul At-Tajiru. At-Tajiri, afwan. Apa maksud dia? Kedai businessman tu maksudnya kedai peniaga. Kalau kita nak tanya kedai peniaga, mana kedai peniaga? Dukan utajiri. Kedai kepada peniaga, peniaga tu punya kedai lah. Dukan utajiri. Boleh faham Tom? Okey, Puan Nurhayati. Ghurfatun Zaid Aliyun. Puan Nurhayati? Hayati. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. 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 Okey, ahsanti barakallahu fik. Okey, Siti Wardah. Baitun dengan tambah Zaid Al-Muhandisu. Dia akan jadi apa? Siti Wardah. Mana dia? Baitul Muhandisi. Ahsanti barakallahu fik. Baitun maksudnya ada rumah. Al-Muhandis ni maksudnya jurutera. Ataupun ya. Apa, arkitek. Jurutera lah, bukan arkitek. Jurutera. Muhandis, engineer. Jadi, Baitul Muhandisi. Rumah kepada jurutera. Rumah jurutera. Okey. Kemudian, Muhammad Zulkarnain eh? Muhammad Zulkarnain, betul ke? Betul, Ustaz. Okey. Daftarun Zaid Sa'idun. Daftarun Sa'idin.
Daftaru Sa'idin. Ahsanta. Barakallahu fiik. Puan Rini. Ismun al-waladu. Ismu al-waladi. Ismul waladi. Maksudnya apa? Nama kepada budak itu. Kan? Kita nak tanya nama budak tu. Jadi ismul waladi. Okey, kemudian Puan Nur Azmah Bakar. Mindilun yasirun. Mindilun yasirin. Yasirin. Ahsanti. Barakallahu fiik. Mindil ni apa maksud dia? Sapu tangan. Sapu tangan yasir. Okey. Kemudian Puan Emilia. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Ahsanti. Barakallahu fiik. Kitabullahi. Sekarang ni dah tahu kan kenapa kita sebut kitabullahi. Kita tak sebut kitabun Allah. Sebab kitabu mudaf kalimah. Lafzul jalalah Allah itu diletakkan selepas kitab. Maka dia jadi kitabullahi. Apa maksud kitabullahi? Kebiasaannya bila disebut kitabullahi, dia merujuk kepada Al-Quran. Kitabullahi, dia rujuk kepada Al-Quran. Okey. Kemudian Puan Wan Mahizan. Saya Ustaz. Okey. Qamisun Zaid Ammarun. Qamisi. Qamisu Ammarin. Ahsanti. Barakallahu fiik. Qamis maksudnya kemeja. Ammarun Ammar. Kemeja Ammar. Kita nak cakap ni kemeja siapa? Kemeja Ammar. Kita nak kemeja Ammar, maka kita sebut Qamisu Ammarin. Qamisu Ammarin. Okey. Kemudian Puan Rashidah. Ni tak buka lintan kami. Okey. Bintun At-Tabibu. Bintu At-Tabibin. Ahsanti. Barakallahu fiik. Bintun maksudnya anak perempuan. Saya nak cakap ini anak perempuan doktor. Maka disebut sebagai bintu at-tabibi. Kalau dia anak Ustaz Asri, contoh anak Ustaz, maka disebut bintul ustazi. Boleh? Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Maimunah. Tengok kalimah seterusnya. Sarirun Khalidun. Sarirun Khalidin. Sarirun. Asariru. Khalidin. Ahsanti. Barakallahu fiik. Kita kena buang dua matain tu, kita gantikan dengan satu saja. Dua baris hadapan, kita gantikan dengan satu baris hadapan. Jadi Sariru Khalidin. Okey. Puan Emilia dah tadi? Ada. Ya, okey. Kamarun Nisa. Miftahun As-Sayyaratu. Dia jadi apa? Assalamualaikum Ustaz. Saya baru hari ni mula kelas. Okey, tapi Puan nak cuba. Saya bagi dulu kaedah dia. Puan nampak tak dalam ada keluar kan dekat ni dekat skrin ni. Kaedah dia, kalimah pertama. Kalau kalimah pertama tu kitabun contohnya. Kemudian datang kalimah kedua Muhammadun. Kita nak cakap kitab Muhammad. Maka yang pertama tu kita tukar kepada kitabu. Kita tak boleh kata kitabun. Kita kata kitabu. Kemudian kalimah Muhammadun, dia tak akan jadi Muhammadun. Dia akan jadi Muhammadin. Sebab tu dia datang dekat sini, kitabu Muhammadin. Okey. Yang kedua, maktabun al-mudarisu. Kita nak kata meja guru. Maka kita gantikan maktabun kepada maktabu. Al-mudarisu kita letakkan baris bawah. Al-mudarisi. Maktabul mudarisi. Okey. Jadi soalan dekat sini. Saya nak tanya pada Puan. Miftahun dengan as-sayyaratu. Macam mana kita nak gabungkan? Dia akan jadi apa? Miftahun dengan? Miftahun dengan as-sayyaratu. Miftahu. Okey, ahsan. Barakallahu fiik. Lagi? Tadi apa? Asya? As-sayyara. As-sayyaratu. Roti. As-sayyara. As-sayyarati. Ahsanti. Barakallahu fiik. Jadi miftahus sayyarati. Tu bolehlah tu. Masya Allah. Maksudnya kalau kita nak tengok, kita nak kata nak tengok kalimah Arab tu, dia datang maksud dia
Miftah bermaksud kunci. Kita nak cari kunci kereta. Kita nak tanya, aina miftah sayyarati? Kita tak bolehlah sebut miftahun. Kita kena sebut miftahu as-sayyarati. Aina miftahu? Aina miftahu sayyarati? Aina miftahu sayyarati? Wadih? Jelas? Jelas. Okay. Ya, ya, boleh. Macam mana kita nak tahu dia bagi bawah ke? Macam contoh. Macam contoh tadi. Miftahul sayyarati. Okey. Dia sayyarati tu ti ke ujung sayyarati tu bagi bawah. Okey. Macam tadi macam ni bila dia ada gabungan antara dua kalimah. Contoh macam tadi kitabun. Kitabun lepas tu datang Muhammad dan kita pun nak cakap bahawa itu adalah kitab Muhammad. Maka kitab tu dia panggil kalimah Arab sebagai mudaf. Satu kalimah yang ada penambahan selepas dia. Kita tak kata kitab saja, kita nak kata kitab Muhammad. Maka kaedah Arab, dia menyatakan kalau kita nak kata kitab tu kitab Muhammad, maka kitab itu baris hadapan Muhammad, dia mesti baris bawah. Kalau kita nak kata pen guru, contohnya qalamu, selepas dia tu mesti baris bawah. Qalamul mudarrisi. Maksudnya daripada kalimah tu kita nak cakap, contohnya macam kedai kedai Muhammad. Saya nak cakap kedai Muhammad, maka saya akan kata dukanu Muhammadin. Dengan sendirinya Muhammad tu mesti baris bawah. Dia panggil mudafun ilaih. Contohnya kalau saya tanya puan di mana apa tu, puan nak cakap pen guru ataupun puan nak cakap buku ceria, buku sejarah, maka dengan sendirinya dia akan jadi kitabus sirati. Dia akan jadi terus baris bawah. Dia tak boleh jadi kitabus sirata ataupun kitabus siratu. Dia jadi kitabu as-sirati. Dia jadi kitabus sirah. Kitabus sirati. Boleh tak setakat ni? InsyaAllah. Dia okay. Secara automatik ke baris bawah yang kuat. Yeah. Contohnya macam puan nak sebut Masjid Rahimah. Contoh kan nama masjid tu Masjid Rahimah. Maka Masjidur Rahimati. Okay. Kalau puan nak cakap Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak tak boleh. Kalau puan nak cakap apa ya, contohnya macam puan nak kata kereta suami. Jadi dia jadi sayyaratu zauji. Dia zaujah, zauji, zaujun tu suami, dia akan terus dia akan jadi baris bawah. Ataupun contoh kalimah lain macam baitullah, rumah Allah. Dengan sendiri baitun, baitu Allahi. Dia jadi baitullahi. Ataupun puan nak sebut kitab Allah. Jadi kitabullahi. Ataupun apa lagi? Baitullahi. Rumah Allah kan? Baitu Allahi. Contohnya Rasulullahi. Ini yang mudah. Rasulu, kita nak sebut utusan Allah. Maka dia akan jadi Rasulu Allahi. Sebab tu kita sebut kalimah Muhammadun Rasulullahi. Sebab dia adalah mudaf kepada kalimah Rasul. Dia adalah kalimah penambahan kepada kalimah Rasul. Boleh? Boleh. Takkan ni boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Boleh, boleh. SCP ni memang macam ni je lah. Mudaf tu bagi depan, mudaf ilai tu bagi bawah. Ya. Kemana pun dia boleh jadi mudaf apa pun. Kita kena tengok perkataan mudaf tu dia berada di mana. Contohnya kalau dia berada di awal kalimah, maka dia menerima baris hadapan. Jadi mudaf tu dia kena baris hadapan. Contohnya saya nak cakap haza miftahul baiti. Jadi tapi kalau sebelum tu ada baris macam contohnya dekat sini. Kan? Dia nak kata dia sebut ala. Dekat sini ala. Puan tengok tak? Huwa ala kat maktabi ni tak bolehlah jadi maktabu. Sebelum maktab tu ada kalimah ala. Jadi dia jadi dekat sini huwa alal maktabi. Kalimah mudaf dia akan berubah mengikut apa yang ada di hadapannya. Tapi mudafun ilaih abadan abada dia tak akan boleh jadi baris yang lain. Dia mesti baris bawah. Boleh faham? Boleh. InsyaAllah Ustaz.
Macam yang tadilah, macam saya kata tadi, huwa alal maktabi. Dia tak jadi huwa alal maktabu. Tak boleh. Sebab kaedah dia sebelum maktabu tu ada kalimah ala. Sebab ala selepasnya mesti baris bawah. Maka alal maktabi. Boleh? Boleh Ustaz. Maaf, okay. Masuk lapat. Tak dengar penerangan. Tak apa, tak apa. Barakallahu fiik. Tanya je. Kita belajar pun santai-santai. Kan? Okey, saya pergi kepada Puan Haslina. Untuk latihan nombor 3, ikra' waktub ma'adhabati awakhiril kalimah. Apa yang Puan perlu lakukan? Puan baca, kemudian nyatakan dengan baris akhir bagi kedua-dua kalimah. Boleh Puan? Yang pertama tu apa? Macam mana nak baca? Babul mudarisati. Babul? Babul mudarisati. Bukan mudarisati, madrasati. Mudarasati. Madrasati. Bukan mudaris, madrasah, sekolah. Babul madrasati. Okey. Untuk kalimah-kalimah ni, untuk baris ni, puan-puan jangan, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Dengan selalu kita berjumpa, dengan sendiri kita boleh sebut. Walau Ustaz macam mana saya nak sebut ni, mudarisati ke, madrasah ke, tak apa. Yang ni dia kena sentiasa bermuamalah ataupun bermain dengan kalimah Arab, dengan sendiri kita boleh sebut. Tak payah risau yang tu. InsyaAllah yang tu nanti dia akan datang sendiri. Okey. Puan Haslina sekali lagi, apa perkataan yang pertama? Babul madrasati. Ahsanti. Barakallahu fiik. Maksudnya apa? Pintu madrasah. Pintu sekolah. Pintu sekolah. Okey, saya nak cakap, kau tunggu dekat mana? Aku nak tunggu dekat pintu sekolah. Maka saya akan cakap, intaziruka inda babil madrasah. Saya akan tunggu awak dekat. Inda ni maksudnya dekat. Menunjukkan keadaan tempat, tempat saya nak tunjuk. Jadi saya kata, inda babil madrasati. Saya akan tunggu kamu di pintu sekolah. Okey? Okey. Fahim Tom? Alhamdulillah. Okey, Puan Suriati, kataan yang kedua. Puan Suriati, Puan bersama dengan saya ke? Bersama dengan kami semua? Okey. Tak ada Puan Naimah? Puan Naimah? Puan Naimah tak ada juga? Okey. Kalau tak ada, kita kembali ke atas. Pergi kepada Puan Zabidah. Selepas Ustaz, babul madrasati, kalimah apa? Himarum rijali. Ar-raju. Ar-raju. Ar-rajulun. Ar-rajulu tu jadi apa? Yang mana ni Ustaz? Nombor dua. Betul-betul. Puan dah sebut cuma baris untuk kataan yang kedua tu. Himaru. Himaru? Apa dia kalimah seterusnya? Rijal ke Ustaz? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ar-rajuli. Okey, jadi himaru? Himaru rajuli. Ahsanti barakallahu fiik. Maksudnya apa Puan? Himar lelaki tu. Himar lelaki tu maksudnya keldai lelaki tu. Kalau saya tanya ni keldai siapa? Himaru rajuli. Bukan saya tanya ni himar siapa, maksudnya kita nak cakap keldai lelaki tu. Ni keldai dia ni yang makan. Himaru rajuli. Boleh? Okey, Puan Nur Azmah Bakar. Selepas tu. Baitu Hamidin. Ahsan tibarakallahu fiik. Baitu Hamidin maksudnya rumah Hamid. Okey. Kemudian Puan Maimunah yang seterusnya. Sayyaratul mudaris mudiri. Ahsanti. Sayyaratul mudiri. Kita nak sebut kereta guru besar, kereta bos. Kita sebut sayyaratul mudiri. Maksudnya kita kata itu kereta mudir, kereta bos ataupun kereta guru besar. Okey, yang seterusnya Puan Maimunah. Bawah. Sudah tak? Selepas sayyarah kalimah apa? Mindi lu ammari. Ahsanti. Ammarin. Barakallahu fiik. Tepat. Mumtazah.
Mindilun Ammarin. Maksud kita nak kata kain tuala Ammar. Okey. Seterusnya Puan Haslina. Yang seterusnya. Puan? Yeah. Okay. Ismul Qalidi. Ahsanti barakallahu fik. Nama pelajar. Jadi kita letak ismu at-talibi. Ismu talibi. Okey, ahsanti barakallahu fik. Tuan Yahya. Yang seterusnya, yang seterusnya. Tuan Yahya kena buka dulu suara. Baitullahi. Ahsan, tabarakallahu fi, mumtaz. Baitullahi. Baitullahi ni sama ada boleh diterjemahkan kepada Mekah ataupun masjid. Masjid adalah rumah Allah, tapi kebiasaannya Baitullah, Baitullahi adalah ditujukan kepada Mekah Al-Mukarramah ataupun Masjidil Haram. Okey, kemudian Puan Mazlina. Saya Ustaz. Fi kitabillahi. Kenapa jadi kitabi? Sebab ada huruf harfun ja fi. Ahsanti, barakallahu fiik. Faham dah tu, mumtazah. Miah miah, miah miah ni 100%. Arab dia suka sebut miah miah. 100%. Kan kalau tuan-tuan nak cakap bagus, miah miah. Okey, 100%. Okey, Puan Rashidah. Yang seterusnya. Ya Ustaz. Man bait min baitul madrasah madrasah mudarris. Okey, saya sebut yang pertama tu min, kemudian baitun, kemudian al mudarrisu. Macam mana nak jadi nak sebut min baitil mudarrisi? Ahsan, tibarakallahu fi. Kenapa puan tak sebut baitun, puan sebut baiti? Sebab ada harfu jar. Ahsan, tibarakallahu fi. Miam miam, mumtazah. 100%. Min baitil mudarris. Dari mana awak datang? Min baitil mudarris. Saya datang daripada rumah guru. Min baitil mudarris. Ahsan, tibarakallahu fi. Puan Siti Aisyah. Ala tambah maktabun tambah al-mudiru. Macam mana nak sebut? Macam mana nak baca? Puan Siti Aisyah. Puan Siti Aisyah tak ada eh? Okey, kita pergi kepada Puan Habsah. Ala maktabun al-mudiri. Ala maktabi al-mudiri. Kenapa ala maktabi tak sebut ala maktabu? Ada harfu jar. Ahsan, tibarakallahu fiik. Ada harfu jar, maka kita kena sebut ala maktabil mudiri. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita pergi kepada latihan yang keempat. Ustaz. Ya, Naam. Nak tanya kalau yang macam tu dia ada huruf jar tu maksudnya dia ada jar majrur dan mudaf mudaf ilaih. Ya, dia dia macam ni. Kalau kita nak i'rab, min kita sebut min ni harfu jar. Harfu jar ya. Baiti dia jadi ja wa majrur. Ya. Al-mudarrisi dia jadi mudafun ilaih sebab baitu ni disebut sebagai mudaf. Mudaf ya. Mudafun ilaih. Oh, saya kalau i'rab dia tak payah sebut mudaf lah. Dia sebut dia tak payah. Dia akan sebut mim min harfu jar, baiti isim majrur li min alamatuhu kasrah az-zahirah al-mudarrisi, dia jadi mudafun ilaihi baiti. Baik baik baik. Ahsan, tibarakallahu fiik. Okey. Pergi kepada latihan yang seterusnya, iaitu latihan yang keempat. Okey, dia minta kita baca. Boleh tak Puan Nurhayati baca? Yang pertama, Puan Nurhayati. Okay, saya. Okey, cuba baca yang pertama ni, nombor 4. Aina. Ahsan, ti. Aina baitul. Okey. Mudarris. Mudarrisi. Okey. Wa ba'idun. Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Okey, ulang semula. Baca terus. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Ahsan, tibarakallahu fiik. Kita nak tanya di mana rumah mudarris? Di mana rumah guru? Maka dia tanya aina baitul mudarrisi huwa ba'idun.
Dia tanya, dekat mana rumah guru? Kat mana rumah cikgu? Rumah guru. Rumah guru jauh. Ba'idun bimakna jauh. Okey, Puan Juli, untuk yang kedua. Naam Ustaz. Okey. Al-Quranu Kitabullah. Kitabullah. Ahsanta, ahsanti barakallahu fik. Syukran Ustaz. Al-Quranu Kitabullah. Al-Quranu. Kenapa Puan baca Al-Quranu? Sebab alif lam. Alif lam. Ahsan. Al-Quranu Kitabullah. Quran itu adalah kitab Allah. Okey. Ya, kemudian barakallahu fi Mumtaz. Kita aku pergi aku kepada Encik Zulkarnain. Nombor tiga. Encik Zulkarnain. Okey. Nombor tiga. Al-Ka'batu Baitullahi. Al-Ka'batu Baitullahi. Ahsan tabarakallah fiik. Al-Ka'batu Baitullahi. Okey. Puan Rini, nombor empat. Muhammadun sallallahu alaihi wasallim Rasulullah. Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wasallam Rasulullah. Okey. Kemudian Puan Nur Azmah Bakar, nombor lima. Ustaz Hia Mas'ulah. Naam? Hia Mas'ulah. Mas'ulah, akhah khalas, maafi masyikilah. Puan Emilia, nombor lima. Nombor lima. Khurajal mudarisu min urfatil mudar mudiri. Ahsan. Barakallahu fi. Ini dah boleh baca kitab Arab dah. Panjang ni. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja telah keluar mudarris daripada bilik mudir. Masya Allah. Mubarak. Ahsanti. Puan Emilia. Dah boleh lepas ni boleh baca kitab Arab dah. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Okey, kemudian. Puan Hafsah tadi kita dah tengok. Pergi kepada Puan Nur Hayati, boleh? Nombor enam. Puan Nur Hayati, nombor enam. Haza baitu Hamidin. Wazalika. Baitu Khalidin. Ahsanti, barakallahu fiik. Masya Allah, mumtazah. Hadza baitu Hamidin wa zalika baitu Khalidin. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Pandai dah guna, masya-Allah tabarakallah. Okey, kemudian Siti Wardah untuk nombor tujuh. Itu Ibnu ya? Ibnu. Ibnu Ammar, Ibnu Ammar Talibin wa Ibnu Yasir Tajirin. Yasirin ke Yasirun? Yasiru. Yasir? Yasiru Tajirin. Yasir? Yasir. Ibnu Ammarut. Ibnu Ammarin ke Ibnu Ammarun? Ibnu Ammarin Talibin wa Ibnu Yasirin Tajirin. Ahsan, tibarakallah fiik. Ibnu Ammarin. Kenapa dia kata Ibnu Ammarin? Ibnu Ammarin, dia nama sekali. Nak Ibnu Ammarin Talibin wa Ibnu Yasirin tak dia tak jadi situ, jadi Ibnu Ammarin Talibun wa Ibnu Yasirin Tajirun. Sebab yang dekat sini dia jadi Ibnu Ammarin, dia jadi mubtada, Talibun jadi khabar, wa Ibnu Yasirin jadi mubtada sani, Tajirun dia jadi khabar kepada Ibnu Yasir. Nak cerita dekat sini, Ibnu Ammar adalah pelajar dan Ibnu Yasir, anak lelaki Ammar, merupakan seorang pelajar dan anak lelaki Yasir merupakan seorang peniaga. Peniaga. Di sini mubtada khabar. Ya. Okey. Ibnu Ammarin Talibun wa Ibnu Yasirin Tajirun. Ibnu Yasirin Tajirun. Okey, baik. Boleh tak? Ibnu Ammarin
ataupun anak Amar to, dia kena dia kenapa? Dia sama dia yang ni nanti saya rujuk balik boleh tak? Ibnu Amarin. Sebab saya confuse yang mana dia bukan mudhaf mudhafun ilaih ke sini. Dia dia sebab kalau mudhafun ilaih dia pada Ibnu Ammar. Okey. Ibnu mudhaf Amarin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kan? Jadi talibin ni adakah dia khabar talibun ataupun ataupun nak kata dia dia lebih kepada talibun adalah apa ni khabar tak? Khabar. Dia nak cakap contohnya Muhammadun talibun. Muhammad pelajar. Kan? Kalau kita tak ambil Ibnu Ammar, katalah Ibnu Ammar ni nama dia Muhammad. Dia akan jadi Muhammadun talibun. Boleh? Okey. Okey. Okey, seterusnya Puan Wan Mahizan nombor tu, nombor 8. Saya cuba Ustaz. Okey, tak apa. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitul wa baitul wa baitut tajirin qaribun. Ahsan tabah ahsan tibarakallahu fik. Ah betul dah tu masya-Allah. Rumah mudarris, rumah guru jauh dan rumah peniaga tu dekat. Okey, boleh? Masya-Allah tabarakallah. Okey. Ustaz, ini yes. nombor 7 dengan nombor 8 lebih kuranglah kan? Maksudnya dia ada mudhaf mudhaf ilaih betul mubtada khabar. Ah betul. Sebab baitu dia jadi baitul mudarris jadi mubtada, baidun khabar kepada baitul mudarris. Wa baitu taji wa baitu tajiri qaribun. Okey, betul. Okey. Kita pergi kepada Puan Kamarunisa untuk nombor 9. Boleh? Saya cuba ya Ustaz. Okey, boleh, tak apa. Haza. Ahsanti. Maftahu. Mif. Miftahu. Sayyaratu. Sayyara. Sayyaratu. Sayyara. Kaedah dia selepas datang mudhafun ilaih dia mesti baris bawah. Okey, jadi dia jadi as-sayyaratu ke as-sayyarati? As-sayyarati. Ahsan, tibarakallahu fiik. Haza, ulang. Haza miftahu sayyarati. Ahsan. Aina baitu. Miftahu baiti. Ahsan, tibarakallahu fiik. Haza miftahu sayyarati, aina miftahul bait. Dia kata ni kunci rumah, ni kunci kereta. Mana kunci rumah? Dia nak kunci rumah, bukan nak kunci kereta. Jadi dia kata haza miftahul sayyarah, aina miftahul bait. Maksudnya dia kata ini kunci kereta, aku nak kunci rumah. Mana kunci rumah? Boleh? Okey, pergi kepada Puan Haslina nombor 10. Min anta. Saya cuba Ustaz ya. Okey. Min anta. Ya. Min anta ke? Min anta ke? Sebab kat sini jawapan dia saya Abbas. Jadi okay. Min ke man? Kalau min maksudnya dari, kalau man siapa? Ya. Man anta ya walidi? Ya walad. Ya walad. Man anta ya waladu. Ya waladu. Ana ibnu Abbasi. Abbas. Abbasin ke Sun? Abbasin. Okey, dia tanya kat sini. Man anta ya walad? Siapa engkau ni wahai budak? Maka budak ni pun dia cakap, anak ibnu Abbasin. Saya anak lelaki kepada Abbas. Boleh? Okey. Barakallahu fiik. Pergi kepada nombor 11. Puan Suriati. Puan Naimah. Puan Naimah dah ke? Puan Naimah? Okey, belum. Okey, nombor 11. Wa ainu. Dah. Wa benu. Dia kalimah wa dengan ibnu dia jadi wa benu. Wa benu. Aha. Man. Wa. Ahsan. Kemudian jawapan dia? Hua abni.
Ibnu. Wa ibni. Wa abni. Wa ibn. Wa ibnu. Ah. Khalidin. Khalidin. Ahsan. Wa ibn. Khalidin. Okey. Baca dia. Wa ibnu man huwa. Huwa ibnu Khalidin. Ulang sekali lagi puan boleh? Ya. Ah. Ulang sekali lagi. Wa ibnu. Wa ibnu. Wa ibnu. Okey. Man. Man. Huwa. Huwa. Huwa ibni. Huwa. Khalidin. Huwa ibnu Khalidin. Huwa ibnu Khalidin. Okey. Dia sebenarnya puan, dia adalah kalimah tambahan. Wa tu satu, ibnu. Dia jadi wa benu. Dia tanya, siapa? Man huwa? Anak anak lelaki siapa ni? Jadi dia kata, huwa ibnu Khalidin. Dia anak lelaki Khalidin. Wa benu man, maksudnya anak lelaki siapa? Huwa dia. Huwa ibnu Khalidin. Dia anak lelaki kepada Khalid. Okey. Boleh kepada seterusnya, kita pergi naik atas semula. Pergi kepada Puan Nursiah, nombor 12. Aina masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak, masjidu ke masjidi? Aina masjidu. Masjidu, ahsanti. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Rasulillah. Rasulillahi. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aha. Al-Madinati. Al-Madinati. Munawarati. Okey. Okey, kat sini puan-puan dan puan-puan tengok. Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Aina masjidu Rasulillahi. Dia nak tanya masjid Nabi. Dia nak tanya masjid Rasulullah. Jadi dekat sini masjid dengan Rasul. Dia nak sebut masjidi, masjidu Rasulillahi. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan dia huwa fil madinatil munawwarati. Dia tanya dekat mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapan dia masjid Rabi tu huwa dia fil madinatil munawwarati, ada di Madinah bersama dengan doktor apa profesor Nordin. Huwa fil madinatil munawwarati. Okey. Kemudian puan Kamarun Nisa nombor 13. Puan Kamarun Nisa tak ada. Okey, Puan Maimunah boleh? Saya ustaz. Okey, nombor 13. Bintu Hamidin fil madrasat madrasati. Wa bintu Muhammadin Muhammadin fil jami'ati. Masya-Allah, barakallahu fiik, mumtazah. Faham dah tu, masya-Allah, tabarakallah. Mumtaz. Miah-miah. 100%. Okey, boleh faham dah tu. Okey, kemudian Puan Haslina nombor 14. Ustaz, maaf. Boleh ulang lagi tak? Saya tak dapat. Puan Rashidah. Ya. Yeah. Okey, yang mana puan? Yang tadi tu. Bintu Hamidin fil madrasati. Okey. Wa bintu Muhammadin fil jamiati. Kenapa bintu? Kita tak guna bintun sebab dia berada di awal kalimah. Jadi dhammatain kita ubah dua baris hadapan, kita letak baris satu. Jadi bintu Hamidin fil madrasati. Kenapa madrasati? Sebab ada harfu jar. Yeah. Wa bintu Muhammadin fil jamiati. Okey, puan boleh cuba nombor 14 puan, Puan Rashidah. Ismul mudaras. Mudars. Ismul mudarasi. Mudarisu ke mudarisi? Ismul mudarisi. Okey. Saidun ke Saidan? Saidun. Kenapa Saidun? Sebab dia nama orang yang ni. Ismul mudarisi Saidun. Okey, kemudian? Ismu mudarisi Saidun wa ismi al ismu wa ismu al muhandis wa ismu al muhandisu wa muhandisi ke muhandisu wa ismu al muhandisi ahsanti Khalidin. Khalidun. Khalidun. Okey, dia nak bagi tahu dekat sini nama cikgu tu Said. Dan nama jurutera tu Khalid. Jadi ismul mudarrisi
Sa'idun wasmu al-muhandisi Khalidun. Okey. Okey, kemudian puan tuan Wan Yahya nombor 15. 15 tak? Ah, ya. Ammu talibi Roniyun. Ahsan ta, barakallahu fiik. Faham dah tu, masya-Allah. Mia-mia, mumtaz. Ammu talibi Roniyun. Ah, ammu ni maksudnya pak cik. Pak cik kepada pelajar. Ammu pak cik pada belah ayah. Sebab orang Arab dia guna kalau belah ayah dia panggil ammu. Kalau belah ibu dia panggil khalu. Jadi ammu talibi, pak cik pelajar ni ghani, orang kaya. Orang nak cakap pak cik dia ni, pak cik pelajar ni kaya. Ammu talibi ghaniyun. Ammu ni pak cik, talibi pelajar ghaniyun kaya. Dan ammu ni juga kita boleh panggil untuk am. Katalah saya tak kenal cik Yahya kan. Saya nak panggil ammu, ammu, pakcik, pakcik contohnya. Jadi boleh, tak jadi masalah. Ammu ni pakcik. Kan? Orang panggil ammu, ammu. Kalau kita pergi kat Mekah kan, kita dengar budak-budak panggil ammu, ammu. Maksudnya dia panggil pakcik, pakcik. Okey. Okey, Puan Mazlina nombor 16. InsyaAllah. Babul masjidi maftuhun. Wa babul madrasati mughlaqun. Apa maksudnya? Pintu masjid terbuka. Ahsanti. Dan pintu sekolah tertutup. Ahsanti, masya-Allah, mumtazah, miah-miah. Suami isteri ni miah-miah ni. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, pintu masjid terbuka dan pintu sekolah tutup. Okey, Puan Zabida nombor 17. Hai Ustaz. Khalu Hamidin Fakirun. Ahsanti. Apa dia khalu? Khalu tadi pakcik. Pakcik belah mak. Pakcik belah mak. Pakcik Hamid Fakirun. Miskin. Tadi dia kata ammu talibi. Ammu pakcik kepada pelajar tu kaya. Kena pula khalu Hamidin. Pakcik dia belah mak Hamid ni fakirun. Miskin. Okey. Puan Siti Nurbaya nombor 18. Syairatun. Sayaratu. Abbasi. Abbasin fisyari'i. Ahsanti, barakallahu fiik. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Fisyari'i. Kereta Abbas fisyari'i berada di jalan. Syari' ni jalan. Kalau tuan-tuan biasa dengar syari' ataupun tariq ataupun sabil kan. Kalau dekat Mekah selalu sebut tariq. Bagi laluan, jalan. Kan biasa tak dengar. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan duduk dekat belakang Hotel Hilton tu, dia ada tulis Syari' Al-Khalili. Jalan Khalil. Syari' Chowkit. Jalan Chowkit. Okey. Okey. Seterusnya, untuk nombor 19, Puan Juli. Puan Juli. Naam Ustaz. Nombor 19. Ibnu Man Anta. Ahsan. Anak ibnu mudarisi. Ahsan, tibarakallahu fiik. Ibnu man anta? Ada orang tanya, awak ni anak lelaki siapa? Anak ibnul mudaris. Saya anak lelaki cikgu. Masya-Allah, barakallahu fiik. Mumtaz. Miah-miah. Afwan, barakallahu fiik. Okey, nombor 20 yang terakhir untuk hari ini, Puan Siti Wardah. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ahsan. Apa maksud dia? Di mana anjing. Okey. Dia di bawah kereta. Dia di bawah kereta kan? Anjing tadi kita cari. Mana anjing tadi? Huwa tahta sayara. Dia ada dekat bawah kereta. Jadi alhamdulillah. Dan insyaAllah pada minggu depan kita akan sambung lagi pengajian kita yang kelima ini. Ianya berkaitan dengan mudafun ilaih.
Kalau kalimah tu pada asalnya dua baris hadapan, contohnya kitabun tambah Muhammad, Muhammadun, maka dia akan jadi kitabu Muhammadin. Faham tak? Okey, untuk hari ini kita nak cuba tengok pula apakah kalimah-kalimah yang kita belajar pada hari ini, antaranya yang ada di dalam Al-Quran. Jadi saya ambil tiga kalimah yang ada. Saya ambil tiga contoh kalimah yang ada yang kita belajar ni yang ada di dalam Al-Quran. Okey, yang pertama boleh tengok perkataan. Ada keluar tak? Keluar? Perkataan yang dipelajari yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey, kita tengok yang pertama. Ada ya? Okey, yang pertama. Okey, yang pertama kita tengok kalimah apa yang saya pilih untuk minggu ini. Kalimah tahta. Apa maksud tahta? Tahta itu kalimah maksudnya di bawah. Okey, yang pertama dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kasirum minhum sa'a ma ya'malun. Okey, kalimah yang saya merahkan kalimah tahta. Okey, kat sini kenapa dia jadi tahti? Dia tak sebut tahta. Sebab dia ada harful jar. Wa min tahati arjulihim. Okey, kita tengok maksudnya. Dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan hukum yang ada di dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan mereka dari Tuhannya, nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas, kan? Dia kata min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan juga dari bawah kaki-kaki mereka. Okey, ni tahta. Tahta pun dia boleh jadi berubah. Bila datang min, min ni daripada harfu jar, maka dia jadi tahti. Okey, kalimah yang contoh yang berikutnya, Allah SWT berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon tahta. Nampak tak? Tahta syajarah maksudnya di bawah pokok. Kalimah tahta selepasnya datang asy-syajarati. Kalimah tahti selepasnya arjuli. Maksudnya nak kata bahawa selepas tahta kalimahnya mesti berbaris bawah. Tahti arjulihim tahta asy-syajarati. Kan Allah SWT, sesungguhnya Allah redha kepada orang-orang yang beriman, yang berjanji, yang membuat perjanjian dengan Nabi di bawah pokok, iaitu perjanjian apa? Bai'atul Ridwan. Kan Bai'atul Ridwan kan berlaku bawah pokok. Dan pokok ni telah ditebang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana manusia menyangkakan di situ ada keberkatan. Bila mereka datang ziarah pokok tu, dia buat benda-benda yang berbentuk tabarruk, maka Sayyidina Umar tebang pokok tu. Okey, kemudian yang ketiga, walahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Allah SWT berfirman, dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi. Tahta wa ma tahtas sara. Kenapa asara dia tak jadi asari? Ini antara kalimah-kalimah yang tidak berubah. Kalau datang apa jua kalimah yang lain, dia tak akan berubah. Okey, tahta as-sara. Dia tak boleh jadi tahta sari sebab memang kalimahnya begini. Dia tak akan berubah. Boleh? Okey, kemudian kalimah yang kedua, kalimah baitun. Apa maksud baitun? Baitun maksudnya adalah rumah. Jadi kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT ada beberapa kali menggunakan kalimah baitun ni. Banyak. Antaranya saya ambil tiga. Allah SWT berfirman, wa idh yafa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Tengok. Kenapa minal baiti? Sebab ada kalimah min. Min harfu jar.
maka minal baiti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia kata apa, ketika mana Nabi Ibrahim membina dasar Baitullah bersama Ismail, kemudian mereka berdoa minal baiti, di rumah kan dia membina rumah. Kemudian inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, tengok ini yang kita dapat tadi, awwala dia jadi mudaf, baitin jadi mudafun ilaih. Inna awwala baitin, rumah yang pertama, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan kepada manusia adalah di Mekah. Inna awwala baitin, ini yang kita belajar tadi, awwalu baitin, sebab ada inna dia jadi awwala, dia tak jadi awwalu. Baitin dia jadi baitin sebab dia mudafun ilaih. Boleh faham yang kita belajar tadi? Kalau tak ada inna dia jadi awwalu baitin, tapi sebab ada inna maka awwala dia tak boleh jadi awwalu, ya awwalu tak boleh jadi awwala, dia jadi awwala. Ha, yang ni nanti kita akan ambil lah apa perkara yang boleh menyebabkan satu-satu kalimah tu berbaris atas. Okey, kemudian yang terakhir, ya Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah walash shahrul haram wal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram. Ah, ini yang kita tengok, al baita al harama. Kenapa dia tak jadi al harami? Sebab al baita dia adalah sifat kepada baita. Bila sifat dia tak sama macam mudhafun ilaih. Wala aminal baita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai bulan-bulan yang dihormati yang dihadiahkan dan binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban dan mengenai gantung apa ni, rantai-rantai yang dikalungkan pada binatang hadiah itu dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullahil Haram. Wala aminal baital haram, yang menuju ke baital haram yang ini Mekah, dia jadi albaita alharama. Kalau dia tak ada perkataan yang sebelum tu wala amin, dia akan jadi albaitu alharama. Kalau dia tak ada alif lam, dia jadi baitu alharami, baitul harami. Okey, kemudian kalimah yang ketiga adalah kalimah kitaballahi. Kita dia aslinya kitab, kitabullahi, tapi saya ambil ni daripada ayat ni. Kita tengok kitabullahi, Allah Subhanahu taala berfirman, yang mana Allah Subhanahu taala menyatakan walamma jaahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabaza fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi. Kenapa dia jadi kitaballahi? Sebab ada perkataan yang sebelumnya yang menyebabkan kitab ni kita tak boleh letak dia baris hadapan, tak boleh letak dia baris bawah, dia kena letak baris atas. Itu nanti kita akan belajarlah. Tapi yang saya nak bagi tahu bahawa perkataan kitabullah ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 101. Kemudian dalam surah Rum, Allah SWT berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ waliman laqad labistum fi kitabillahi. Ni kita tengok kenapa dia jadi fi kitabillah, dia tak jadi fi kitabullah, sebab ada fi harfu jar, jadi kitaballah, kitabillahi, fi kitabi allahi. Dia tak jadi kitabullah, dia jadi kitabi. Kenapa bi? Sebab ada harfu jar. Dan yang terakhir, dalam surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, jadi kitab Allah ni dia jadi maf'ul. Maf'ul dalam bahasa Arab dia mesti baris atas. Sebab tu kita tengok dia jadi kitaballah, dia tak jadi kitabu. Ni nanti kita akan belajarlah kenapa dia jadi baris atas, tak jadi baris bawah ataupun baris hadapan. Tapi yang saya nak nyatakan dekat sini adalah kitab, kitab, kitabullah ni ada juga dalam surah Fatir ayat 29.
Kenapa kitabah? Sebab dia ada, dia adalah maf'ulun bih. Orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan membelanjakan harta mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, maka mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan ada kerugian. Jadi ini sahaja kalimah-kalimah yang untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan, yang mana kalimah-kalimah ini kita telah pun guna dalam pembelajaran kita sebentar tadi. Jadi saya buka sebarang soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada apa nak tanya sebelum kita tangguh kelas kita pada hari ini. Ada sebarang soalan? Ada, Ustaz. Ada. Ada. Jadi kalau tak ada, ada? Tak ada eh? Kalau tak ada, saya rasa sekadar itu untuk hari ini. Oh, Encik Johari, saya tak nampak. Encik Johari, ahlan. Encik Johari, saya tak perasan. Tadi saya tengok tak ada. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Aku minta maaf, terlupa. Tak apa, tak apa. Yang penting ada bersama-sama dengan kita untuk sama-sama memeriahkan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Jadi insyaAllah sebelum akhirnya kita akan baca doa. Mudah-mudahan Allah memberkati perjalanan majlis ilmu kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Selamat mendirikan, selamat baca apa, sama-sama memenuhkan Ramadan ini dengan beramal ibadah kepada Allah, bertadarus. Dan bulan puasa dia tak boleh lari daripada tadarus Al-Quran. Dia tak boleh lari daripada banyak berdoa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ayat tentang puasa daripada ayat 183 hingga 187, di situ adanya syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan puasa, bulan kena baca Quran. Kemudian wa iza sa'alaka ibadi, Allah bertanya. Bulan untuk kita memperbanyakkan doa. Nabi kata doa orang yang berpuasa adalah mustajab. Dan orang yang berpuasa ketika berbuka itu la turad. Nabi kata tak akan ditolak. Maka mudah-mudahan kita sama-sama banyakkan berdoa, terutamanya kepada Prof. Nordin yang berada di Tanah Suci. Doakan kami di sini. Doakan mudah-mudahan bumi ini diangkat daripada sebarang wabak. Kita boleh datang ziarah Prof. Nordin dan boleh melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Rezekilah bagi orang yang berada di Tanah Suci. Barang siapa yang melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadan, pahalanya seolah-olah dia mengerjakan haji bersama dengan Nabi. Allahu Akbar. Allah angkat nikmat tersebut dari kami. Tapi Allah kurniakan kepada Prof. Nordin. Jangan lupa doakan kami. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sepanjang saya mengendalikan pembelajaran pada hari ini, saya juga masih belajar tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memperbaiki diri saya dan kita semua. Jadi permintaan daripada Prof. Nordin, dia kata tak perlu ada ucapan daripada Prof. Nordin. Jadi ke nak dengar juga Prof. Nordin bagi ucapan sikit kot. Doa, doa. Ah, Prof. Nordin. Terima kasih banyak, Ustaz Sri. Nak minta tolong sama-sama lah, minta tolong doakan untuk kami sebagai di sini juga bila nak. Yalah. Macam Ustaz Sri maklumkan tadi, Ustazah yang doa orang berpuasa dan bila hampir dekat waktu buka puasa juga. Itu saja boleh kami lah. Tolong doakan untuk kami. Ya. InsyaAllah sama-sama saling mendoakan. Jadi saya rasa sekadar itu. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Jangan lupa tuan-tuan, kita masih berperang dengan wabak. Perlu jaga kesihatan, SOP semua kena jaga. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita semua. Jadi sekadar itu untuk minggu ini. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pengajian yang selepas ini, kita tunggu
pengumuman daripada pihak admin lah. Mungkin ada perubahan ataupun sebagainya. Kalau tak ada apa-apa, kita masih kekal pada hari dan waktu yang sama. Kalau ada perubahan, insyaAllah akan dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullah khairan. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon undur diri. Dan insyaAllah jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.